Dah tak tahan dah. Ni hari... Oh. Hari ni aku nak bebel sikit pasal PM bro, PM bro. Korang tahu tak apa masalah PM bro ni? Oh my god. Dah tak tahu. Apa tu masalah korang dengan PM bro, PM bro? Kau tahu tak seller tu dah letak harga, dah letak elok-elok. Kau nak PM bro, PM bro lagi, dia dah letak nombor, dah letak harga, dah letak alamat, dah letak kat mana nak beli, nak beli, nak jumpa, nak COD, semua kau nak PM bro. Kan elok sikit? Kan macam... Ha, dah, jangan jatuh. Cabut dah. So seller dah letak penjual lah, penjual dekat online ke, Facebook group ke, ataupun Instagram ke, apa ke, dah letak harga, dah letak cara nak deal, COD ke, online transfer ke, COD sahaja ke, ataupun online transfer sahaja ke, postage sahaja ke. Lepas tu harga dah letak best price, dia dah letak kat situ, dia dah tulis kat situ best price, best price. Gambar barang dah letak banyak, lebih, kadang dia lebih 5, lebih daripada 6 sampai 10 gambar. Lepas tu tiba-tiba datang, yang komen ni datang, PM bro. Macam PM bro? Kau rasa serius lah? Ya Allah, geramnya. Iya, aku jadi macam pondan sekarang. Memang aku baby macam pondan pun. Penting tak nampak kan? Okay. Lepas tu tiba-tiba ada pula price police. Kau tahu price police tu apa? Oh, barang ni boleh dapat lagi murah kat tempat lain. Kau diam boleh tak? Boleh diam tak? Banyak orang tu nak jual, kau tahu. Orang tu nak jual. Pasal benda tu kita cakap pasal benda tu lain hari ke. Tapi masalah pak sekarang ni aku geram daripada dulu. PM bro. Sorry lah, sorry. Aku tak boleh lah. Tapi hari ni video ni pelik sikit sebab aku geram sangat. Aku tengok dalam group, dalam forum, dah letak, kalau dah seller tu letak segala information, segala information yang korang perlukan, kau nak PM bro apa lagi? Kau PM dia, kau cakap kat situ, kau komen kat situ, kau PM dia, kau cakap, bro, saya dah PM, saya nak beli terus. Kan senang? Lepas tu ada lagi satu problem pula daripada seller-seller ni, kadang-kadang ada yang nak jual barang tapi tak letak harga. Dah tentu-tentulah orang tu pergi tanya kat komen tu, PM bro, PM price bro. Janganlah bising kalau dah ada orang cakap situ, dah memang dia orang tak tahu harga. Minta lah. Tapi lagi satu tanggungjawab pula kepada pembeli. Kau nak beli, kau PM lah dia. Jangan minta dia PM kau. Apalah, kenapa? Video ni mampus. Confirm banyak dislike video ni. Okay, balik kepada PM bro tadi. Macam aku cakap tadi, kalau kau nak beli barang tu, kau PM lah dia. Kau janganlah sibuk mengharapkan orang tu PM kau. Kau rasa dia ada customer-customer lain, ataupun dia private seller, ataupun dia nak jual barang di second hand. Kalau dia rajin, bagus lah dia nak PM kau balik. Dia maybe desperate ke nak jual barang tu, memang dia PM kau. Dia cakap, bro nak beli tak? Ah, tu memang sedap lah, tapi lemak lah kau. Tu beli barang. Kau nak tahu lagi satu cerita? Nak minta kerja pun PM bro. Sorry ya kalau kasar sikit bahasa ni, kepala otak kau. Masa aku kerja dulu, masa aku start kerja dulu, tahu tak dekat Johor, dekat Greenpoint tu, aku pergi jual baju, aku minta kerja ke tak? Tak ada guna PM bro tiba-tiba hantar. Ini tak, kau pergi PM dekat, pergi komen dekat page yang ada apa benda, ada baru sebelum ni aku baru tengok. Adakah minta kerja dekat orang page tu, dia kat satu company page, dia iklan ada opening. Lepas tu, komen-komen kat bawah tu, PM opening position, PM position, PM kerja apa, PM gaji, PM tu, PM ni. Weh, serius lah korang yang PM-PM ni? Tak malu ke? Betul lah, serius lah, malu ke sikit minta kerja je tu. Kau hantarlah email, kau bacalah link tu betul-betul, kau baca description tu betul-betul. Tengok kat situ ada link ke tak untuk email tu. Kalau tak ada, PM page je. Korang pergi PM page dia, bukan diorang pergi PM korang. Korang yang nak minta kerja. Sorry lah, aku dah tak tahan sangat dengan perangai-perangai bangang ni semua. Ni semua rambut ni semua, saja ya gimmick untuk korang. Saja yang ada. Tapi lipat baju ni memang betul pun aku kena lipat baju. Tak betul ke tidak aku cara aku lipat baju, lantak asal ke aku lipat. Tak, serius lah, apa yang susahnya untuk korang pergi hantar email, tulis email betul-betul, cantik-cantik, kemas-kemas, apa semua, buat resume, buat cantik-cantik, apply online. Benda tu apply online untuk lagi senangkan. Bukannya komen kat bawah tu, pergi PM kau cakap je tu, PM tempat kerja, PM position. Kau gila ke? Serius lah. Jangan buat malu orang lah. Aku pun pernah kerja juga online punya sales, guna Facebook page jual barang. Obviously memang semestinya page tu akan rajin PM korang, tu tak ada masalah. Tapi kalau macam private-private sell, macam dekat dalam group ke apa semua ke, koranglah PM orang tu, tanya dia. Kau PM dia, kau message dia, bukan mengharapkan orang tu message kau. Kau nak beli, lepas tu orang yang nak jual tu pula pun lah, macam aku cakap tadi, ada tanggungjawab dia juga, letak harga semua. Tapi kalau siapa yang tak nak, siapa yang nak letak deal macam special deal on certain people ke, maybe orang lain ni kau tak suka sikit ke, kau nak naikkan harga sikit kat dia, maybe kawan ni yang seorang ni message kau, kau kenal dia ke apa, kau nak jual barang dia murah sikit kat dia pun, mungkin okey lah. Yang macam tu okey lah, tak ada masalah. Tapi yang dah terang-terang ni, harga semua dah ada, semua detail semua dah ada, PM
best price. Tak boleh terima tu, serius. So moral of the story sebenarnya kat sini bukannya aku just nak bebel, aku just nak sampaikan message. Janganlah buat perangai macam tu, janganlah perangai minta-minta message orang tu macam tu, PM-PM macam tu. Serius lah, malu tu. Lepas tu macam aku ni bukannya jenis yang racist, aku tak kisahlah Melayu ke, Cina ke, India ke, Karazan ke, Mat Saleh ke, African American ke, African ke, Nigerian ke, apa ke, I don't care, aku tak kisah. Sorry, video ni memang pelik sikit. Yes, aku faham, video ni lain sikit daripada yang lain. Tapi aku rasa video ni juga penting untuk bagi tahu siapa-siapa yang tak faham lagi, tak faham bahasa lagi. Harap-harap message ni sampai ke diorang, and harap-harap diorang berubah. Kalau tak, tak tahulah nak buat macam mana. Aku pun tak tahu nak cakap macam mana. Okay, so tu saja aku nak bebel hari ni. Aku dah tak tahan. So aku buat video ni memang sengaja untuk bebel pasal-pasal perangai. Aku tak tahulah perangai Mat Saleh macam mana, tak tahulah PM bro juga ke atau kat luar tu. Tapi yang aku nampak sekarang ni, buat masa sekarang ni lah kat Malaysia, aku harap benda tu berubah dengan cepat. And seller juga, tolong letak harga senang sikit nak deal. Lepas tu kepada company-company yang siapa agak-agak lah, siapa yang buat opening position untuk online dia, iklan dekat page dia ke apa ke, aku harap korang tak bagi kerja dekat orang-orang yang message PM untuk minta kerja tu semua. Serius, tak payah tu. So tu saja video aku yang membebel hari ni. Aku harap korang terhibur. Jangan lupa untuk like video ni. Kalau tak suka, dislike lah. Buat aku sedih, tapi dislike lah. Ikut korang lah. Lepas tu kalau korang ada idea sendiri, korang ada komen idea untuk apa-apa untuk aku buat next video seterusnya, untuk aku membebel ke apa, kalau korang suka video ni, komen kat bawah cakap korang suka. Kalau korang tak suka, komen juga kat bawah cakap tak suka. Sebab apa-apa yang aku belajar daripada YouTube ni, daripada apa yang aku belajar untuk social media ni semua, untuk aku improve lagi dalam masa hadapan. Sebab yang penting sebenarnya bukan aku, korang yang penting. So aku ada banyak lagi baju nak, you know, lipat. And aku harap korang suka. Jangan lupa share video ni kepada member-member korang yang korang rasa sibuk-sibuk tak habis nak PM bro macam tu, ataupun diorang sendiri pergi PM page yang ada opening untuk bekerja tu semua tu. Korang share kat diorang, korang tunjuk kat muka diorang. Okay? Macam biasa, Era of the Geeks baby. Dah aku buat video ni, memanglah ramai yang kecam nanti, memanglah ramai yang tak suka. Tapi itulah hakikatnya. Baju ni pula tak habis-habis nak lipat. Boleh tak tak pakai baju? Boleh tak bugil ke? Boleh tak tak payah nak keluar langsung?